makan pakai tangan itu lebih nikmat, ya enggak sih? Sumpah enak ini masih sama. Jumpa lagi dengan biasa dengan Banyuwangi dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan diberi kelancaran segalanya termasuk rezekinya, amin. Hai guys, ayo mari kita makan siang. Kalian sudah makan? Apakah porsinya hari ini spesial? Karena ini waktunya sangat-sangat singkat, sangat-sangat sedikit ya, jadi aku bikin makanan yang simpel, oke? Cekidot, bikin. Oke guys, lupa bawa sendok ataupun chopstick ya. Oke, di sini ada, ini adalah, ini tadi sudah aku kasih sambal ya satu sendok, dan ini ada cuci mulut. Ini udah aku cuci ya. Terus harus makain di piring karena nanti nggak bakalan habis, jadi aku langsung gini aja ya. Kadang kalau aku kerja lagi pengen nyemil, buka kulkas langsung ambil gitu, up gitu ya. Aku suka banget makan ini, kalian mau mencobanya? Riri. Kalau siang pas lagi kerja matanya ngantuk, ambil ini pasti matanya melek. Oke guys, berdoa lupa. Oke, berdoa dulu sebelum menyantap. Ini aku jongkok, duduk dulu. Langsung saja. Pakai tangan ya. Udah cukup bersih. Ini ada sawi, sawi hijau. Aroy. Ini mie asin ya, mie lidi. Terus aku kocok sama sambal jadi, terus dikasih telur satu. Ini agak gosong-gosong kayak kulit aku. Manis tapi rasanya gurih. Aroy, sep, mantap, lezat, nikmat, semua disebut delicious. I eat use hand because I forget to take the chopstick or spoon ya. Yeah. Tapi makan pakai tangan itu lebih nikmat, ya enggak guys? Sumpah enak ini masih panas-panas ya. Aduh pedes. Cabenya airnya muncul di lidah. Enak banget pedes ya. Sahabat-sahabat.
suruh pilih makan pedas apa asam. Pilih asam dong, ketut. Baru tahu ini sawi hijau. Dibuat lalap itu rasanya enak. Mbak Anda rasa pahit atau gimana? Aku tuh jarang ngelalap timun, kenapa guys? Karena timun itu sangat dingin untuk keadaan kita. Jadi aku milih sayur-sayuran kayak gini masih mending ya, daripada timun. Timun itu getahnya buat perempuan atau laki-laki kalau kebanyakan konsumsinya nggak bagus. Nanti bisa becek-becek. Habis guys. Sebenarnya masih lapar. Gak apa-apa, ini buat ganti perut ya. Ini makan siang ya guys. Dan kalian lihat ini pasti di malam hari. Dan ini akan membuat kalian lapar di saat melihat aku lihat. Alhamdulillah. Tanpa ekspresi. Maaf, gigit bijinya kait. Biasa kalau makan asam-asaman perutku langsung gini guys, bukan pantat ya yang bunyi ya, kuk juga. Murni seger baru mati enggak. Ya maksudnya yang jual baru mati lalu aku beli. Kecil-kecil bikinnya banyak. Ini teko bilang menang. Enggak tahu sih kalau lemon itu menang, kalau jeruk itu lemon apa ya. Bagi musim dingin, kalau kalian enggak suka minum air ya, kadang di tenggorokan ini gimana gitu rasanya minum air ya. Di sini ini bisa dibelah terus dipotong terus kasih air panas, mantap. Tapi kalau gini aja Mbak.
bijinya itu sangat-sangat mengganggu, guys. Terima kasih banyak videonya cukup dari saya saja, ketemu di next video dan sampai Banyuwangi dan di sini lagi. Dan di sini ada si Uji yang tadi keret itu. Oke, ketemu di next video dengan Sosan Indah Banyuwangi. Jangan lupa subscribe terus, ikuti terus Sosan Indah Banyuwangi. Di sini ada video dalam mengambil video. Oke, ketemu di next video. Bye-bye. Bye-bye.